Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Jawa Berseri. Ini Soli lagi rajin. Soli lagi apa Soli? Bantuin siapa? Tukang? Iya. Pak Yanto? Iya. Lagi ngapain Solinya? Gak tahu. Itu Soli lagi apa? Ya lagi apa? Safira. Bagus, rajin. Lanjutin. Yang nurut Solinya ya. Jangan ngelawan Soli. Biar nggak bengong Solinya. Iya. Lagi bantuin kerja gitu ya. Iya, Solinya lagi bantuin kerja. Buat project mama ini, teman-teman. Mama lagi ada project. Nah, pasti teman-teman juga udah ada yang tahu projectnya apa. Kalau yang belum tahu ya surprise nanti. Ini Aat baru makan tadi, minta bukain. Makannya dikit doang. Udah mandi, Aat udah nurut sih, udah cantik. Terus dandanannya juga udah nggak seksi, Aat. Udah tertutup. Ya alhamdulillah kalau gitu. Ini juga nih baru mandi. Cuman kebiasaan nih mandinya. Tadi Bang Tadin habis marahin. Nggak pakai anduk. Lain kali pakai anduk, oke? Okay? Ya, sip. Jadi telanjang habis mandinya itu langsung ke gudang. Hah? Kemarin balik, astagfirullah. Nggak, pengen pulang lagi. Nggak mau lah, minta rokok doang sana juga. Cume. Ngapain nurutin Romsah? Iyalah, karena. Iyalah, ya. Nggak mau. Nggak mau Romsah. Orang mesti ngerokok aja sih. Nggak ngerokok lah ya. Nggak. Udah di sini aja tuh ngurusin anak. Nggak, ya. Ngurusin anak. Itu anaknya siapa yang ngurus ntar? Tairo. Lagi apa Tairo? Lagi lihat orang kerja. Oh ya teman-teman, ini Bang Tadin mau nyukur Bapak Joni. Tadi abis mandi. Tahu nggak teman-teman gimana cara mandinya? Jadi dia nih kalau ditanya udah mandi belum, udah gitu. Padahal mah, aduh, subhanallah baunya kayak apa. Harus dimarahin sama Bang Tadin, ditegasin doang nggak ini, harus Bang Tadin sampai ngomel-ngomel gitu. Bapak ayo mandi, pakai nada keras, nada tinggi. Bangun, kamar mandi sana, buka bajunya, baru dia mandi. Kalau cuman kayak dengan kelembutan apa itu nggak bisa, nggak gerak dia. Alasannya udah-udah aja, padahal aduh nggak kuat baunya. Ini udah mandi sih, cuman nanti bajunya mau ganti lagi, mau dibawa ke puskesmas. Bapak lagi apa, Bapak? Lagi jualan. Kan udah saya beresin, Pak. Kan nggak boleh ini, tuh berantakan ini mah. Ini mah bukan di jalan, Pak, di yayasan. Itu tangannya, Pak, lepasin, Pak, tali-talinya, Pak. Nggak boleh. Lepas. Ayo lepas. Nurut. Ayo, gimana coba? Kemarin banyak di kaki, di tangan. Bapak jangan dibiasain kayak di jalan, Pak. Ini bukan di jalanan. Tuh, di jari, lepasin. Nih, Bapak. Ini kan Bapak udah panjang nih ya, sampingnya sama depannya. Saya cukur ya, Pak, ya. Ya, ntar mandi lagi. Kayaknya mandinya nggak benar tadi. Tadi soalnya Bang Radin kan makan. Maaf teman-teman kalau agak berisik soalnya lagi ada yang kerja ya. Jadi Bapak tadi sabunan nggak? Sabunan. Sampoan nggak? Enggak kali ya. Jadi Bapak nih kalau disuruh mandi sendiri nggak benar. Jadi paling nanti dimandiin lagi. Sama baju ini kan tadi saya suruh jangan dipakai lagi tapi dipakai lagi. Berarti Bapak mandi lagi nanti ya sama saya ya. Dimandiin ya. Oke, Bapak sekarang diem, palanya diem. Nanti berdarah kalau nggak mau diem. Udah panjang nih, biar rapi ya. Nanti kita puskesmas, Pak. Bapaknya diobatin, berobat. Dicek nanti jantungnya apanya. Bapaknya punya penyakit apa.
cek tensinya juga, takut darah rendah, darah tinggi, biar dikasih suplemen. Diem pak, diem, diem aja diem. Diem bapak, jangan ngomong. Tak berdarah nih kalau bapaknya kamu diem. Mau berdarah? Enggak kan? Tenang aja pak, enggak sakit pak. Ya beginilah teman-teman, setiap harinya harus dimandiin. Bisa sih mandi sendiri, cuman ya harus dipantau, harus diperhatiin. Cuman tadi gak sempet, dan tadinya lapar banget pengen sarapan pagi. Itu juga ngerayunya susah banget. Bukan ngerayu sih, ngomelin kayaknya. Ngomelin juga, ngomelin sayang pak. Kan biar bapaknya bersih. Sayangnya peduli sama bapak. Kalau saya nggak peduli sama bapak, saya biarin bapak di jalanan, nggak mungkin ada di sini, ya kan? Bapak udah tua, udah nggak muda lagi. Bapak harus jaga kesehatan bapak. Nanti kita berobat. Bapak jangan kotor-kotoran aja, capek sayanya. Oke? Soalnya kalau udah kotor banget itu mandiinnya juga ekstra teman-teman. Sabun colet, sabun mandi dicampur gitu. Baru hilang. Tuh, keren, pak. Udah putih ya teman-teman rambutnya. Rambutnya, bulu-bulunya. Bapaknya umurnya kira-kira berapa sih, pak? 80. 8. 8 tahun. Coba lihat giginya, pak. Gini. Ngir. Makannya bisa? Bisa. Bisa ya? Tawa aja orangnya, mah. Tuh, saya sayang sama bapak. Biar kayak bapak sendiri. Bapak juga nganggap saya anak, gak apa-apa. Iya. Udah pak, udah bersih. Sekarang ini rambutnya. Bulu matanya ada yang ini. Ada yang offset tim pak. Diam pak ya. Nggak terlalu kempel pak rambutnya, nggak bisa dicukur. Berarti bapak nggak sampoan tadi, soalnya bapak ini tidurnya ini teman-teman nggak salah, jadi di tanah kadang kalau nggak ketahuan mah di sini di mana-mana. Kita pinggirnya aja dulu nih biar rapi. Kemarin belajar nyukur mandiri. Belajar. Diam bapaknya, jangan goyang-goyang, susah sayangnya. Diam. Ya habis baterainya pak. Udah. Mandi dulu deh. Ma. Iya, sama-sama. Soalnya mau bantuin. Hah? Mau bantuin? Iya. Bantuin apa? Ngangkat galon. Kuat ya? Iya. Belum ditawarin udah ini soalnya.
udah mau ngebantu. Hati-hati, semangat. Awas nabrak. Aduh, 05. Kuatan nih Soli. Udah enggak terlalu kaku badannya. Soalnya kemarin diajak olahraga. Sekarang udah 2 nih galon. Sekarang banget tadi. Widih, mantep Soli. Kuat si Rakun Soli. Hebat ya. Wis olahraga kemukannya. Kuat jadi nih, oke. Tos engko adus banyu anget maning ya. Wis. Mantap, mantap. Sekarang tinggal mandiin bapak. Tadi udah mandi sih, cuman gak bener. Ini pak, bajunya salin pak. Mana tadi celananya? Buru yuk, mau ke puskesmas yuk. Eh pak, buru pak, bangun. Nurut bapak, jangan sampai saya marah lagi. Ayo sini. Buh, hebat Soli, hebat. Tos dulu. Mantep. Semangat ya, sehat ya. Terpulang kalau udah sehat. Eh pak, mandi pak. Sampoan aja bentar, sabunan bentar. Abis itu langsung ganti baju, kita ke puskesmas. Bapak udah sarapan kan pak? Udah lah pasti sama mama. Udah teman-teman, udah dulu mau mandiin dulu ya teman-teman. Mohon doanya biar Bang Tadinya sehat selalu, semuanya sehat. Amin. Dadah. Ciu.